Halo teman-teman, kembali di channel saya Imam Andrian 92. Kali ini kita pantau kegiatan aktivitas di area proyek double track elevated Simpang Joglo. Kali ini saya berada di kilometer 105.900 di area petak stasiun Kadipi Road sampai stasiun Solo Balapan. Kita pantau untuk aktivitas kali ini pekerjaan burpel atau pekerjaan struktur pondasi burpel yang dikerjakan oleh pihak kontraktor terkait PT Adikarya. Di tahapan pekerjaan struktur pondasi, pekerjaan di Simpang Joglo ini termasuk dalam proyek strategis nasional di mana pekerjaannya dikejar oleh Progres. Jadi untuk kegiatan dari pagi hari dilanjut sampai malam hari. Dan di mana di titik ini yang dikerjakan oleh pihak kontraktor terkait yakni PT Adikarya, ada dua set untuk unit drilling rig atau kita sebut juga mesin burpel. Kita pantau juga di area titik Simpang Joglo di sini, di mana titik di sini masih ada aktivitas kegiatan proyek. Untuk kali ini kita pantau yang sebelah sisi utara dari Simpang Joglo. Di total untuk mesin drilling rig di seputaran Simpang Joglo ini tersendiri pun totalnya ada 6 unit. Kali ini melihat untuk unit crawler crane mengangkat rangkaian besi spiral. Untuk kebutuhan tulangan besi burpel, gimana proses untuk install rangkaian tulangan besi burpel sendiri setelah proses pengeboran selesai sampai dengan titik yang telah ditentukan. Inilah proses untuk pekerjaan instalasi besi tulangan burpel ke dalam lubang bor. Setelah itu untuk proses selanjutnya dipasang pipa tremi. Fungsi daripada pipa tremi untuk menyalurkan
ton agregat untuk pengecoran. Jadi bila mana pengecoran tersebut memakai media pipa tramming, dan setelah selesai borpel pun telah jadi struktur fondasi. Demikian liputan saya dari area Simpang Joglo. Tetap ikuti di channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan di like maupun komentar. Di pokoknya bagi teman-teman yang ingin tahu mengenai update pekerjaan situasi di area Simpang Joglo, saya akan memberikan update lanjut. Pokoknya bagi teman-teman minta tolong dukungan untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe di channel saya. Terima kasih.